Hai Taurus, welcome back. Saat ini giliran kalian untuk aku bacain tarot ya. Gimana nih kabar kalian semuanya? Udah ada persiapan belum untuk Natal dan tahun baru? Oke. Kira-kira kedepannya seperti apa ya? Hal baik apa yang akan hadir di kehidupan Taurus, 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 sama guys. Ada keberlimpahan di sini ya teman-teman. Kabar baik banget ini. Kayaknya kamu bakalan dapat THR. Keren. Atau dapat job tambahan, bisa jadi bonus. Untuk kasih sayang ya pasti sebanding lah ya. Kalau misal kamu ada dana lebih, kamu bisa membagikan kepada orang-orang tersayang, bisa menyenangkan mereka, memberikan makanan atau mengajak kemana gitu ya, itu kan termasuk apa ya, blessing atau rezeki ya, berkat. Jadi bisa berbagi berkat itu juga termasuk satu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun gitu ya. Nah, masalahnya di sini masih bingung atau bimbang gitu ya. Wait, aku tata dulu ya. Apakah ada yang ingin keluar, pergi ke luar negeri atau mana gitu? Intinya aku lihat ada yang ingin pergi jauh, tapi masih berpikir gitu ya, menimbang-nimbang ini nanti uangnya cukup enggak untuk keperluan ini itu gitu loh ya. Kalau untuk asmaranya gimana? Asmara Taurus. Wait, wait, wait. Asmara Taurus, wih, dia loncat guys. Oh kan, ada yang kayaknya ini belum sebut bulan madu, pergi bulan madu gitu ya. Aku lihat sebagian juga di sini bakal ketemu keluarga besar, ngadain pesta. Entah ini pesta apa, selain untuk perayaan Natal, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang merayakan ya. Tahun baru bisa jadi ya. Kalau tahun baru umum kan ya, semua pasti ya. The Empress. Bisa juga ada yang ulang tahun ya, barangkali di sini banyak yang ngucapin selamat gitu kayaknya aku melihat di sini ya. Empress seseorang, ini sebagian dari kalian ada yang siap menikah gitu kayaknya ini. Mungkin akan ada pernikahan lagi gitu ya. Coba 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 aku cari tahu dulu ya, The Empress kenapa ada di Empress? The Empress, getting to know each other ya, ada proses pendekatan ya, lebih lanjut gitu intinya, pendekatan antara kamu dengan pasangan dan kedua keluarga kalian. No love, oh yes, jadi ini kalian bener ya masuk ke fase percintaan atau asmara yang baru gitu ya. New love story, jadi cerita cinta yang baru gitu ya teman-teman. Oh, selamat untuk Taurus. Semoga ya Taurus, aku juga ikut senang kalau misalkan kalian benar-benar oke. Ada sebagian juga dari kalian nih yang kayaknya naik level ya. Jadi ibaratnya gini, kalian sudah bersama dengan pasangan kalian tuh lama gitu ya. Nah, mungkin kemarin udah melewati berbagai hal, masalah segala macam, cobaan, rintangan ya. Kalian sudah bisa melewati semuanya dan sekarang kalian naik level. Makanya kenapa dibilang di sini ada new love ya, cinta yang baru gitu ya. Maksudnya jadi semakin saling mengenal pribadi masing-masing, saling mengerti ya gitu, saling melengkapi jadinya. Oke, sekarang lebih paham gitu. Nah, ini kalian udah upgrade gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada ujian yang baru lagi sesuai dengan level kalian yang lebih tinggi gitu. Sekarang aku ingin tahu isi hatinya tuh kan. Dia tahu kalau dia pasanganmu itu adalah penghiburmu, seseorang yang membuat kamu senang ketika di dekatnya. Ini nggak sengaja jatuh sendiri lo ya teman-teman.
I'm afraid to contact you. Kenapa dia dia enggan? Ada sebagian ya di sini yang lagi diem-dieman kah? Atau jarak jauh mungkin. Nah, dia tuh takut mau ngubungin kamu. Terus gini, we'll be together again. Nah, kemungkinan si doi akan datang ke kamu ya. Kalau mantan, apakah mungkin dia balikan? Oh, no, no, no. Aku nggak ngerti ya, tapi lihat aja nanti ya, teman-teman. I love you unconditionally. Dia menyayangimu tanpa syarat. Jadi, emang tulus gitu ya, sayangnya dia sama kamu. Kemudian, kita cari tahu ya, ciri-ciri pasanganmu. Ciri-ciri pasanganmu, Taurus. Sebagian kayaknya ada yang kangen deh. Makanya kenapa di sini ada I'm afraid to contact you. Jadi cuman ada keinginan gitu ya, tapi nggak benar-benar dilakukan gitu. Jadi si doi itu ingin menghubungimu. Ini buat yang lost contact atau nggak komunikasi gitu ya. Diam-diaman lama nggak komunikasi gitulah intinya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa menghubungimu. Mungkin kamu sudah punya yang lain gitu ya. Itu sebagian aja. Oke, pasangan kamu. Kalian lihat gimana? Children. Ya, keluarga bahagia berarti di sini. Oh, kalian berkatnya itu berarti keluarga bahagia gitu. Mungkin sebagian ada yang akan mempunyai anak atau momongan gitu ya di sini. Wow, indah sekali. Mungkin akan ada anggota keluarga yang baru. Ini yang baru akan menikah gitu ya nantinya. Adakah di sini teman-teman yang akan mengadopsi seorang anak itu mungkin? Ya bisa jadi juga itu ya. Oh, sorry. Kemudian kita cari tahu lagi ya. Jadi intinya kalian tuh bahagia lah pokoknya ya. Ungu, warna kesukaan. Atau warna apa ya, segala macam, bisa baju atau warna cat rumahnya. Normal di sini adalah orientasi seksual dia ya, normal. Kalau cowok suka cewek, kalau cewek ya suka cowok gitu ya maksudnya ya teman-teman. Dan nggak terlalu berlebihan gitu, dia punya nafsu itu pas gitu ya. Ini untuk dewasa aja ya teman-teman. Dan ya ini adalah warna skin tone ya, warna kulitnya bisa jadi ini kekuningan kayak gitu. Kemudian siapa aja sih yang dealing sama kamu? Yes, bisa jadi kamu dealing dengan seorang Virgo. Pisces. Ada lagi, aku mau pakai kartu yang lain karena yang tadi udah nggak ada yang mau dibaca gitu loh teman-teman yang ini. Oh my God, tuh kalian lihat kan ini ada Virgo, Virgo guys, Virgo lagi berarti valid ya. Leo, Libra. Oke. Aku ngerasa di sini ya. Ini apa? Oh, Leo ya kan? Makanya tadi kayak nyala gitu dia mau dibuka. Ternyata ini. Oke, Leo ya. Leo resonate juga. Oke, guys. Thank you so much for watching. And jangan lupa ya teman-teman like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini. Kalau kalian suka, kalian like ya. Guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, selalu tersenyum. Jangan lupa sedekah juga ya, berbagi. And as always, love you all. Dah, siap.